ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. Malam ni ada dua kelas bergabung. Kalau Ustaz Alif, dia Ustaz Alif dia pergi umrah. Jadi saya minta gabunglah dengan kelas kita. Untuk minggu ni lah, minggu depan kembali semula lah seperti biasa. Takut rugi pula kan. Tak mengaji kan. Okay. Jadi yang ramai sikit tu. Boleh? Okay. Tapi kelas saya kita dah baru khatam minggu lepas. Khatam lama dah, minggu lepas baru majlis. Alhamdulillah 30 juzuk. Mana dulu cik Fahmin lah. Kakak Rozah ke belakang boleh? Boleh? Okey, bagi lelaki dekat depan. Senang saya tengok. Okey. Kak Rozah punya sana ke boleh kak? Boleh. Ramai sikit lah. Nanti kalau lelaki datang lagi, saya tak tahu nak letak mana. Kelasnya lelaki kan? Kelas yang Ustaz Alif ada lelaki kan? Itu tak tahulah dia kat mana dia duduk tu, nanti sini juga kot. Okey, boleh. Boleh lagi. Jadi kelas saya kita mula semula duduk satu surah Al-Fatihah. Boleh. Jadi hari ini muka surat satu. Muka surat satu. Kita muka surat Fatihah boleh ya, insyaAllah. Okey. Okey. Baik, itu kelas saya lah insyaAllah. Okey, boleh kita mula insyaAllah. Boleh ya? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kalau surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Tapi sebahagian ulama ada bahas juga lah. Maksudnya adakah surah, ayat pertama surah Fatihah ni, ayat Bismillahirrahmanirrahim ni apa nama tu, sebahagian apa ni, sebahagian daripada surah Al-Fatihah atau tidak. Tapi majoriti mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama. Cuma khilaf ataupun saya tak sebut, berbeza pandangannya dari sudut sama ada kita nak baca kuat ataupun perlahan. Boleh? Okey. Ada setengah ulama juga kata Bismillahirrahmanirrahim ni dia bukan daripada surah Fatihah. Bukan ayat satu. Dia sama macam surah-surah lain. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim, seperti yang kita bincang sebelum ni dalam buku, satu je surah yang kita memang tak boleh baca Bismillah. Surah apa? Surah At-Taubah, Bara'atu minallah wa rasulih. Dia ada dibahaskan banyaklah ulama'. Masa saya cakap sebelum ni, ada ulama' kata surah At-Taubah tu
dia adalah surah yang peperangan. Jadi tidak di apa galakkan baca. Yang kedua, ada juga disebut oleh ni apa ni Sayyidina Osman. Sayyidina Osman kata surah At-Taubah dengan surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ni apa? Surah yang sebelum dia. Surah sebelum surah At-Taubah, surah Al-Anfal kan. Dia kata surah At-Taubah dengan surah Al-Anfal ni dia satu surah aja sebenarnya. Bukan dua surah. Jadi tak perlu bismillah, saja satu surah. Itu ada pandangan je lah. Okay. Cuma surah Al-Fatihah ni yang ada berpendapat sebab tu mesti saya sebut-sebut ada dua pandangan. Pertama, surah Al-Fatihah ni apa nama tu, adakah dia bersama dengan bismillah? Saya kata bersama dengan bismillah. Tapi yang betulnya ataupun yang yang apa yang yang sepakatnya surah Fatihah ada tujuh tujuh ayat. Tujuh ayat tu betul. Sabu masani wal Quran al azim. Tetapi yang tujuh ayat tu kat mana? Okay, ada dua pandangan. Yang pertama yang macam ni kita baca selalu ni, Bismillahirrahmanirrahim ayat 1 sampai ayat 7. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim tak masuk. Tapi tujuh ayat juga. Kat mana lagi satu ayat tu? Iaitu pada ayat ketujuh tu dipotong dua. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat ke-7. Gitu. Jadi jadilah kan. Kalau kita dengar ada orang tak baca bismillah, jangan marah. Kan? Dia baca semang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita, Ustaz, kita baca satu ayat daripada surah Fatihah, kita mufarakah lah Ustaz. Jangan dulu. Boleh, ini ilmu kan? Ini ilmu. Sebab ada pandangan ulama kata, bismillah tak mah. Boleh? Ulama apa? Ulama fawasil. Fawasil maksud ulama yang menyusun ayat Quran. Ulama yang menyusun ayat Quran tu zaman sahabat Nabi tu, sahabat Nabi dan selepasnya tu dia beritahu ayat ketujuh tu potong dua. Tapi bismillah tak masuk macam surah-surah lain. Dia bismillah yang dibaca untuk apa? Menghormati ataupun apa ni? Apa kata? Memulakan surah tu. Boleh ya? Okay. Kalau nak tahu lebih lanjut, masuk bengkel Fatihah nanti. Kita buat ujung bulan ni. Kita akan bahaskan yang tu. Tentang surah Fatihah tu. Ada perbezaan pandangan. So, kita dapat ilmu sikit lah. Okay, boleh? Boleh? Jadi, apa nama tu? Bismillahirrahmanirrahim ni. Tapi kalau kita punya bacaan Afan Asin, kita masuklah bismillah tu ayat pertama. Boleh? Okay. Tapi kalau dengar orang tak baca, jangan 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 terkejut. Pasal ilmunya tu memang ada, tidak dibaca. Boleh kan? Eh? Dan jangan pula kita sembahyang mufarakah, jangan. Ada pernah jumpa saya. Dia mufarakah. Sebab apa? Imam tak baca bismillah. Saya tanya dia, imam tak baca ke imam baca perlahan? Satu. Yang kedua, kalau tak baca bismillah pun memang tak ada masalah. Pasal memang ada pandangan yang kata bismillah bukan ayat dan sebagainya. Oh ya Ustaz. Ini kali kena belajar. Boleh kita dapat ilmunya. Okey. Nanti kan tak masalah pasal salah kan. Okey. Baik. Okey, sekali lagi kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Maliki Yawmiddin. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ قاف تبال بريوان مستقيم jangan مستقيم مستقيم اجيرو قاف sekali lagi اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berapa harakat? Berapa? Enam harakat. Eh? Okay. Ayat ketujuh tu, kalau kita nak berhenti, eh, dia ada tiga cara bacaan ayat ketujuh tu. Yang pertama, kita baca sambung terus. Mana tak berhenti. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sambung terus. Itu yang afdal lah. Ah, boleh? Boleh ke tak? Boleh baca ke boleh? Kebanyakannya tak cukup nafas lah, betul tak? Okay. Contoh yang pertama. Yang kedua, kalau tak cukup nafas, potong dua. Iaitu dekat mana? Alaihim yang pertama. Maksudnya potong dua je. Siratal ladhina an'amta alaihim. Lepas tu terus. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu cara yang kedua. Tak cukup nafas juga. Kan? Cara ketiga macam tadi tu. Saya baca tu. Potong tiga. Siratal ladhina an'amta alaihim. Lepas tu. Ghairil maghdubi alaihim. Lepas tu. Waladhdallin. Boleh. Tiga potong. Tak boleh juga. Saya bacalah. Okey, boleh? So ada tiga ni. Sebab kalau yang kedua tu kadang-kadang mungkin panjang juga kan. Ba tu enam harakat dah, lin tu 2, 4, 6. Betul tak? Jadi nak kena adjust ke situ. Jadi potong tiga. Okey. Boleh. Cuma surah Fatihah ni banyaklah juga yang kadang tanya saya, Ustaz. Itu Ustaz, ada kata tak boleh kat sini, tak boleh kat sini kan? Tak ada tak boleh, tak boleh sebenarnya. Dari sudut berhenti ni kita boleh kalau sekiranya kita tak cukup nafas. Cuma cara tadi tu yang tadi tu. Yang ni saya rujuk apa yang saya baca yang tadi tu, yang tiga tu. Syekh Quraim Raji. Pernah dengar? Syekh Quraim Raji. Pernah sebut juga tu. Balik boleh Google lah kat apa kat YouTube ke apa Syekh Quraim Raji eh. Syekh ini bahasa Arab lah. Quraim Raji. Syekh
Uroim. Okey. Syekh Qurayim Rojih ni dia adalah ulama yang qiraat yang sekarang ini yang masih hidup yang yang sanad dia tu yang yang paling hampir dengan yang antara yang masih hidup eh yang hampir dengan Rasulullah SAW. Boleh. Maknanya dia ulama syiah tua dah dia. Dan dia pernah juga datang Malaysia dulu. Jadi masa datang Malaysia tu saya talaki dengan dia lah. So dia ajar ni. Dia ajar kata kalau nak berhenti macam mana. So pertama sambung semua terus. Yang kedua berhenti dua kali. Yang ketiga boleh yang tiga kali. Bukan tiga kali. Berhenti tiga kali lah kan. Satu, dua, tiga. Okey. Okey. Okey, ada soalan tak untuk surah Fatihah ni? Boleh? Boleh ke? Boleh insya-Allah. Kalau tak ada kita kita pergi next sambung terus surah Al-Baqarah. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Lam 6 harakat, mim 6 harakat. Lam kepada mim tu kena ada dengung dua harakat, dua harakat sebab ada idgham kat situ. Okey. Terus. Zalikal kitab. La raiba fihi. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ أولئك على هدى من
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Terus. Inna alladhina kafaru sawa'un 'alayhim sawa'un 'alayhim أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم أبصارهم غشاوة غشاوة ولهم عذاب عظيم. ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا وباليوم الآخر آخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم.
alim. Bima kanu yakdzibun. Bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum. إذا قيل له لا تفسدوا لا تفسدوا في الأرض في الأرض قالوا إنما قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم إنهم هم المفسدون. ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمين آمن الناس آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن آمن السفهاء ألا إنهم إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون لكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنا معكم إنما نحن مستهزئون إنما نحن مستهزئون الله يستهزئون
طغيانهم يعمهون الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Terus. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بك عمي فهم لا يرجعون لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر والله محيط
bil kafirin. bil kafirin. Ya kadul barq. يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم الله على كل شيء قدير. يا لا تجعلوا لله
Disambung buku tajwidnya insyaallah. Di mana kita? Kak Cik Mah, mana? Buku tajwid? Saya mana? Ha, kita berhenti saya mana? Isti'azah dan basmalah. Situ eh? Okey. Buku purple. Isti'azah basmalah eh? Yang tu sampai mana tu? Basmalah antara surah Al-Anfal dan Taubah sudah. Belum lagi. Okay, kita ambil yang tu. Cara membaca basmalah di antara dua surah. Buku yang yang hijau tu eh. Boleh? Ah. Muksat 10. Ya. Yeah. Okay, kita ulang tu. Cara membaca basmalah di antara dua dua surah. Boleh? Ah, tak ada. Nanti minggu depan saya buatlah buku eh. Sebukunya tu sudah habis. Bukan hari tu kira-kira tu patut ada yang nak beli semua tu saya bagi. Eh, ada ke? Eh, tak dapat lagi. Kan nanti beli buku ni RM25 eh. Okey, tak apa, dengar dulu. Okey, baik. Kita tengok cara membaca basmalah di antara dua surah. Okey. Tak apa. Okay, terdapat tiga cara bacaan sekiranya seseorang telah menamatkan bacaan Al-Quran pada ayat terakhir bagi sesuatu surah. Kemudian hendak menyambung. Okey. Baik. Sebenarnya, ini macam mana kaedah kalau akhir surah, lepas tu nak sambung ke awal surah. Nak pergi ke awal surah lah. Di antara akhir surah dengan awal surah tu ada Bismillahirrahmanirrahim kan, betul tak? Kan? Baca Bismillah kan? So, jadi dibagi tiga cara. Yang pertama, berhenti pada akhir surah dan berhenti pada basmalah, kemudian memulakan awal surah dengan nafas yang baru. Maksudnya berhenti setiap keadaan tu. Hujung ayat berhenti, hujung surah berhenti, lepas tu Bismillah berhenti, lepas tu awal surah berhenti. Itu. Boleh? Contoh. Jadi kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu akhir surah Fatihah kan. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Lepas tu alif lam mim. Okey. Boleh. Itu kaedah yang pertama. Boleh dapat? Boleh? Okey, yang kedua, berhenti pada akhir surah dan menyambung bacaan basmalah dengan awal surah. Maksudnya gini. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti. Bismillah dengan awal surah tu sambung. Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Boleh? Itu kaedah yang kedua. Ketiga, sama lagi tiga. Ha. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lin tak ada panjang lah. Lin dua harakat je. Lina bismillahirrahmanirrahim alif lam. Ha. Tak cukup nafas, pingsan. Jadi yang ketiga ni tidak popular. Nanti orang tak ambil. Yang ambil apa? Kita tahu nombor satu kan? Pasal berhenti tiga? Tiga. Okay. Ini pun yang kita selalu baca lah. Okey. Yang tak boleh, bukan tak boleh. Tak boleh tak ada kata haram. Tapi yang tak boleh ni kerana
mungkin makruh. Okey. Iaitu bawah tu. Cara yang tidak diharuskan adalah dengan menyambungkan akhir surah dengan basmalah. Betul? Waladdallina bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia berhenti. Lepas tu alif lam mim. Ha, tu tidak diharuskan. Kenapa? Kerana takut menimbulkan sangkaan bahawa bismillah tu adalah sebahagian ayat dalam surah Fatihah. Ayat ke-8 pula. Masa sambung? Ha, takut menimbulkan sangkaan. Walaupun kita pun tidak berniat begitu. Boleh? Ha, jadi itu tak digalakkan. Boleh? Ha? Boleh faham? Okey, itu cara je lah. Kita nak ikut yang mana tu terpulang kepada keupayaan masing-masing. Boleh? Boleh? Okey, kita tengok pada yang bawah tu. Basmalah antara surah Al-Anfal dengan At-Taubah. Ini penting. Okey. Iaitu surah Al-Anfal adalah surah sebelum surah At-Taubah. Surah Al-Anfal betul tak? Taubah. Jadi masalahnya kat sini adalah surah At-Taubah ni tidak ada basmalah. Okey, ustaz sebut ya, ini ilmu. Kenapa surah At-Taubah tidak ada basmalah? Masa ustaz suruh sebelum ni kan? Ustaz ada kata yang sebab apa? Peperangan. Okay, tapi ada beberapa pandangan ulama yang menarik ya, untuk ilmu kita. Tak ada dalam buku ni, ustaz cari. Okey. Dengar. Pandangan yang pertama menyatakan bahawa ni ulama kata kenapa tidak ada basmalah. Golongan Arab pada zaman jahiliyah apabila di antara mereka terdapat kaum yang melakukan perjanjian kemudian ingin memutuskan perjanjian itu, maka mereka tidak akan menulis lafaz basmalah pada surat untuk memutuskan perjanjian. Orang Arab ni zaman Nabi ni dia selalu berperang. Betul tak? Ada banyak kabilah kan. Kadang bergaduh sikit je pasal apa? Pasal apa contoh? Parking kereta depan rumah. Contohlah contoh. Ini dulu tak ada kereta lah. Mungkin parking unta depan rumah kan. Masuk rumah orang ke apa kan. Bergaduh perang sampai nak bunuh. Ada. Itu zaman dulu. Waktu orang Arab ni, dalam Quran sebut, Al-A'rabu asyaddu kufra. Orang Arab ni adalah kaum yang paling, apa istilahnya? Grebe, itu grebe. So, paling apa? Macam apa grebe? Oh, gangster betul. Oh, silap sikit je nak gaduh. Sebab tu antara hikmahnya Allah turunkan Nabi Quran kepada orang Arab. Pasal lembutkan hati dia. Dia tak turun kat orang Melayu. Kalau orang Melayu baca sikit, oh, dah cair dah kan. Itu yang mereka kena scam tu. Betul tak? Cuba ni ya. Dia nak ayat sikit, oh, hilang 100 ribu, hilang 200 ribu. Orang Melayu kan? Orang Arab ni tak? Bergaduh. Sampai kalau bab sikit pun dia akan bergaduh. So jadi, bila begitu, zaman ni ada perjanjian-perjanjian. Okay, perjanjian dengan sini tak boleh ni. Tak boleh. So bila mereka memutuskan perjanjian, maka dalam perjanjian tu tidak ada bismillah. Sebab tu orang Arab ni, zaman jahiliyah, dia dah guna dah nama Allah. Bismillah tu dah guna dah walaupun dia tidak Islam. Ha, sebab tu kalimah Allah tu zaman orang bukan Islam dekat Arab tu dah guna dah. Mereka bersumpah pun wallahi. Padahal dia agama lain. Ada yang Kristian ada ni. Jangan pelik orang Arab ni Kristian pakai jubah, pakai serban. Kawan saya lah duduk dekat ni kan. Mesir. Mesir ni dia ada. Ada kelab minum arak semua. Pakai jubah, pakai serban. Jangan terkejut. Pasal dia bukan Islam lah. Ada Kristian, ada yang Kristian dan sebagainya. Ha, kan? Yang kata, Masya Allah, pakai jubah, minum Arab. Ya, itu bukan Islam. Okey. Baik. Jadi, oleh itu surah Bara'ah. Bara'ah ni surah Taubah lah. Sebab dimula dengan Bara'atun minallah. Diturunkan bertujuan untuk memutuskan perjanjian di antara Nabi SAW dengan kaum musyrikin. Ada perjanjian dekat situ. Di mana baginda Nabi SAW mengutuskan Sayyidina Ali membaca surah ini kepada mereka tanpa memulakannya dengan
Bismillah. So Nabi minta Sayyidina Ali baca ni, dah baca bismillah. Maknanya ada orang kata perintah Nabi. Tapi Nabi tidak kata haram baca. Tidak. Nabi tak kata jangan baca. Tak. Nabi kata baca ni tapi jangan baca bismillah. Jadi menunjukkan bahawa tidaklah haram kalau baca. Jadi kalau ustaz kalau baca berdosa tak? Ada. Tapi Nabi suruh Sayyidina Ali kalau baca, baca surah ni tapi jangan baca bismillah. Menunjukkan bahawa kita tak bersetuju, kita geram, kita marah dengan dengan perjanjian tu. Boleh. Itu sebab yang pertama. Okey. Sebab yang kedua, Imam Qurtubi menukilkan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas siapa? Di antara sahabat Nabi juga yang pakar dalam baik dalam Quran. Bahawa Ibnu Abbas ni bertanya kepada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman siapa? Ah, Sayyidina Uthman ni antara yang mengumpulkan al, bukan antara, dia adalah pengurusi jawatan kuasa khas mengumpul Al-Quran. Apa sebab sebenarnya cerita sebenarnya ni? Sebab apa Sayyidina Uthman mengumpul? Zaman Nabi SAW, Al-Quran dibaca tapi tidak di tidak disuruh tulis. Ada sahabat yang tulis, ada sahabat yang hafal. Ada sebagian tulis dekat dekat apa? Dekat kulit kayu, ada tulis dekat kulit kulit-kulit binatang kan. Dia simpan. Simpan ni, simpan ni. Dia belajar dengan Rasulullah, dia tulis. Ada yang hafal. Hafal ni sahabat Nabi yang hafiz. Yeah. Wafatnya Nabi, siapa lepas Nabi? Khalifah Sayyidina Abu Bakar kan? Sayyidina Abu Bakar, dia memerintah 2 tahun je. Maknanya 24 bulan je. Kejap apa? Tak sampai satu penggal, 5 tahun je. Tak dapat pencin, penjabat kata. Okay. 2 tahun je. Dan ketika mana zaman Sayyidina Abu Bakar ni, dia punya misi dia adalah memerangi orang murtad. Sebab Nabi wafat, ramai yang murtad. Yang kedua, orang tak bayar zakat. So jadi 2 tahun tu saya nak wakar ni dia fokus pergi perang. Memerangi perang yang tak bayar semua-semuanya. Di mana mereka yang terlibat dalam perang tu sebahagiannya adalah sahabat Nabi yang hafal Al-Quran. So bila pergi perang, ramai yang syahid, yang meninggal, yang hafal Quran. Jadi ketika itu saya nak Umar. Waktu saya nak bakar tu ada saya nak Umar, ada saya nak Ali, ada saya nak Osman. Situ. Sayyidina Umar ni, dia dapat idea, dia kata, wahai Abu Bakar, kita kena buat sesuatu. Sebab kalau ramai yang meninggal, nanti tak ada orang yang yang disimpan Quran. Kan? Jadi, yang ada pun hanya, itulah hanya dia ditulis. Tapi itu pun nak kena cari. Dia tak tulis semua. Ada tulis sikit-sikit. Surah ni kat dia, surah ni kat dia, surah ni kat dia kan. Jadi kena buat kena kumpulkan buat sesuatu. Jadi Sayyidina Umar cadangkan kumpul. Jadi dia lantik seorang yang PIC. Nama dia Sayyidina Osman. Jadi ditubuhkan jawatan kuasa khas mengumpul Al-Quran. Diketahui oleh Sayyidina Osman. Sebab tu Quran kita namanya Resam. Itulah sejarahnya. Boleh faham? Okey, itu cerita dia. Itu cerita sejarah Sayyidina Uthman lah. Sebab tu kalau apa-apa berkenaan dengan Quran, kita boleh rujuk Sayyidina Uthman. Bukan rujuk sekarang lah, maksudnya pandangan dia tu Sayyidina Uthman. Okey, kita tengok. Ibnu Abbas, dia tanya Sayyidina Uthman berkenaan dengan tidak meletak, tidak ada lafaz basmalah pada surah Taubah. Ini Ibnu Abbas tanya Sayyidina Uthman. Waktu tu, Rasulullah dah wafat lah. Kenapa tak ada bismillah dekat surah Taubah? Jadi Sayyidina Uthman kata apa? Sayyidina Uthman menceritakan bahawa ketika diturunkan sesuatu ayat, maka baginda SAW akan memanggil tukang tulis. Biasanya kalau turun satu ayat, Rasulullah akan minta tukang tulis. Dia menulis ayat tu. Antaranya Zaid bin Harithah. Dia menulis, ya? Menulis wahyu. Dia bukannya Qurannya tapi wahyu. Apa saja Allah sampaikan. Dan meletakkan suatu surah serta ayat pada tempat yang ditentukan oleh baginda SAW. Maknanya, susunan surah-surah dalam Al-Quran ini ditentukan oleh Nabi. Kan? Tak?
Kalau ikut logiknya, ayat yang pertama surah apa? Iqra, kan? Iqra di sana. Itu surah Al-Alaq, betul tak? Dia duduk kat mana? Tu, juz 30, betul tak? Patutnya ayat pertama awal lah kan? Tak, Nabi letak ujung. Ayat terakhir surah apa? Ayat yang terakhir turun. Surah Al-Baqarah ayat 247. Baqarah kat awal, betul tak? Jadi macam mana tu? Tidak, Rasulullah yang susun. Boleh? Rasulullah yang susun. Okey. Baik. Jadi Sayyidina Osman menceritakan lagi bahawa surah Al-Anfal merupakan surah yang terawal diturunkan dan surah Bara'ah merupakan surah Taubah merupakan surah yang terakhir diturunkan dalam Al-Quran. Begitu juga isi kandungan serta penceritaan dalam kedua surah ini adalah hampir sama. Selain itu baginda tidak menjelaskan kepadanya bahawa surah Al-Anfal dan surah At-Taubah merupakan satu surah yang sama atau tidak. Maknanya surah At-Taubah Al-Anfal ni Rasulullah tak beritahu yang surah ni sebenarnya lain. Tak beritahu. Jadi Sayyidina Osman menganggap ia adalah surah yang sama. Satu surah aje. Sebab Rasulullah tak beritahu ini surah lain ini surah lain tak. Rasulullah senyap. Jadi Sayyidina Osman menganggap bahawa surah At-Taubah merupakan sebahagian daripada surah Al-Anfal. Sebab itulah Sayyidina Osman tidak meletakkan di antara keduanya lafaz Bismillah. Panjang ini sejarah itu. Boleh. Tapi jangan risau sebab pandangan ni sebab penyusunan Al-Quran ni dia benda yang bukan qat'i. Qat'i ni maksud benda yang bab akidah ke kalau kalau kita tak ikut berdosa tak. Dia hanya pandangan. Perbezaan pandangan sahabat Nabi je. Jadi dia itu ilmu untuk kita. Okey, yang ketiga ni best. Mengikut pandangan yang ketiga, terdapat riwayat daripada Sayyidina Osman menyatakan bahawa surah At-Taubah tidak tertulis baginya lepas basmalah kerana surah ini merupakan kesinambungan daripada surah Al-Baqarah. Oh, jauh tu Baqarah. Kenapa? Sebab mungkin cerita dia, ayat-ayat dia lebih kurang macam surah Baqarah dan sambungan daripada surah Baqarah. Sebab tu dia kata surah At-Taubah ni di surah Al-Baqarah. Itu pandangan yang ketiga. Okey, pandangan yang keempat ini pun lagi bagus, lagi lagi menarik. Imam Qurtubi kata, pada zaman Sayyidina Osman ketika dihimpunkan Al-Quran terdapat perselisihan para sahabat berkenaan dengan surah At-Taubah. Sebahagian daripada mereka menyatakan surah At-Taubah dan surah Al-Anfal satu surah, sebahagian daripada mereka menyatakan surah berbeza. Mana dalam jawatan kuasa tu ada dua pandangan. Dia pengerusi kan. Sahabatnya kata, ini surah Taubah Al-Anfal ni sama je. Sebab Rasulullah tak ada kata pun dia surah berbeza. Yang ni kata, lain. Sebab cerita dia lain semua. Jadi, ada dua pendapat. Jadi, dia pengerusi tentang kuasa. Apa dia buat? Nanti dengar kita. Oleh itu, Sayyidina Osman mengambil jalan tengah dengan mencantumkan kedua-dua surah ini tapi tak letak basmalah. Maknanya dua surah tapi tak letak basmalah. Oh, itu sejarah dia. Kenapa tak ada basmalah tengah-tengah tu? Tetap dua surah tapi tak ada basmalah. Ini bertujuan untuk meraikan kedua-dua pandangan. Tadi kata ada yang dua surah, ada yang satu surah kan? Surah ikan, ambil dua surah tapi tak letak. Sebab basmalah ni memutuskan dua surah kan? Betul tak? Okay. Pandangan yang terakhir, Ibn Abbas bertanya kepada Sayyidina Ali, kenapa tak boleh basmalah? Sayyidina Ali kata, lafaz basmalah merupakan lafaz keamanan dan surah At-Taubah diturunkan kerana peperangan. Jadi tidak boleh dihimpunkan di antara keduanya iaitu basmalah dan surah At-Taubah kerana lafaz basmalah merupakan rahmat, bara'ah iaitu surah At-Taubah diturunkan kerana kemarahan. Dia faham tak? Dia tak faham apa saya cakap. Itu usah cerita je. Okay. Itulah sebab kenapa surah At-Taubah tidak ada basmalah. Boleh? Sejarah je lah.
Boleh. Sejarah ni rasa orang tak berapa minat. Betul tak? Subjek sejarah kan? Okey. Boleh, itu sebab dia kenapa tak ada basmalah. Jadi kalau orang tanya ke apa semua sebagainya, itulah dia punya sebab dia. Tapi pendapat yang paling akhir tadi tu adalah pendapat yang paling popular lah yang disebut. Kerana diturunkan waktu peperangan. Menarik kalau belajar tentang Qasam Osmani ni, bagaimana dikumpulkan Al-Quran, diletakkan dan sebagainya. Kita boleh tahu kenapa surah ni kat sini, kenapa surah ni ni, kenapa sambung di sini dan sebagainya. Dan penurunan surah-surah ni sebenarnya kita kena tengok, kalau kita nak tak tahu kenapa surah tu begitu, kita kena compare dengan kehidupan nanti. So maknanya ada surah-surah yang turun kat Mekah namanya surah Makkiyah. Ada surah yang turun kat Madinah namanya surah Madaniyah. Surah-surah kat Mekah banyak banyak tentang akidah, tentang keimanan. Surah-surah kat Madinah banyak hukum hakam. Sebab kat Mekah fokus Rasulullah ni bawa orang masuk Islam dulu. Kan? Dia tak cerita pasal puasa, tak cerita pasal tak ada. Bila kat Madinah orang semua dah Islam, cerita pasal puasa, solat, zakat, hukum. So tu ada perbezaan dia. Kena tengok Nabi punya apa timeline hidup dia. Okey, boleh insya-Allah. Kita masuk minggu depanlah ni. Basmalah antara surah Al-Anfal dengan At-Taubah. Ada soalan? Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الله أعلم. بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله.